Kita ni kan negara, kita ni kan negara Malaysia. Tanah yang kau pijak ini tanah orang Melayu. Agama rasminya agama Islam. Tapi silap-silap gaya kau tak boleh bercakap bebas tentang agama kau dekat tanah ni, kau tahu tak? Ni, ni, realiti kita. Celaka sungguh hari ni. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sakit hati, Syekh. Apabila Rasulullah dikatakan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aba alihatahum, Nabi mula mengkritik Tuhan mereka, Tuhan-Tuhan berhala ni. Yang kau pergi sembah menatang berhala buat apa? Kau okey, kau pahat, kau tukul, kau apa benda, kau buat, lepas tu kau sembah. Tak bodoh ke? Cuba kau guna otak sikit. Kan macam Nabi Ibrahim buat dekat Namrud. Silap gaya negara kita ni, nak cerita sejarah Nabi pun tak boleh, tuan-tuan. Dibimbangi ada unsur-unsur ketegangan kau kepala otak kau. Sakit hati aku, kau tahu. Celaka untuk popok kapir ni. Ha, inilah kita ni. Bagi sangat muka popok kapir. Qatalahumullah. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد استودعنا بما علمتناه فردله إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمد لله Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. Muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, insyaAllah malam ni kita sambung kembali kisah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi sahabat yang saya nak cerita pada malam ini bernama Sayyiduna Uthman bin Maz'un radhiyallahu taala anhum. Dalam buku ni belum masuk lagi cerita ni. Yang dalam buku ni cerita yang pernah saya cerita sebelum pada ni. Dalam kitab-kitab yang lain pun ada jugalah. Okey tuan-tuan, Uthman bin Maz'un radhiyallahu ta'ala anhu. Kanat al-Arab fi al-jahiliyyah tara anna al-'aysha kulla al-'ayshi fi ka'si khamrin yantashi ash-sharibuna bihumyaha. Orang Arab jahiliyah dulu beranggapan kehidupan bagi diorang, hidup ni apa benda? Hidup ni enjoy. Orang jahiliyah dulu sama sama sekarang sama juga. Hidup ni enjoy. Dan bagi diorang, nikmat enjoy tu bila dapat? Bila dapat meneguk segelas arak. Na'udzubillah min zalik. Ha, itulah jahiliah. Yeah. Macam ada setengah-setengah manusia di negara kita ni yang Kak Alip Parah ni, Caya Nun Alif and the gang. Diorang gang, bagi diorang, minum tu segala-galanya lah. Makan besar dan sebagainya, itulah segala-galanya dunia diorang. Kita tak. Kita orang Islam ni, dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir, Nabi kata. Dunia ini penjara bagi orang beriman. Ada pantang larangnya, ada halal haramnya. Tetapi syurga, dunia ni syurga bagi orang kafir. Orang kafir di mana ada pantang larang, dia gembat aja. Jadi orang jahiliah zaman dulu beranggapan hidup ni enjoy, dan enjoy tu bila kau dapat, bila kau dapat teguk arak. Wa ghadiyati al-lau'u bin yastamti'u al-mu'jabun bi jamaliha. Lagi dunia ni apa? Ghaniyah. Iaitulah penyanyi, artis perempuan yang lawa, yang cantik, yang seksi, maxi, yang orang akan tengok kecunannya. Ha, tu dunia. Dapat pula awet cun. Na'udzubillah min zalik. Bini lawa semua orang nak, tuan-tuan. Tapi selain daripada tu haram, kita nak lah. Kita orang beriman, Syekh. Bukan tak ada nafsu macam orang lain. Nafsu, semua orang ada nafsu lah. Ke melampau lah. Kambing ada nafsu, kita tak ada nafsu.
apa barang. Tapi nafsu kita ni lebih kepada kita nak, contohlah kalau perempuan kan, memang lawa, Mak Saleh ke lawa. Tapi bila kau tengok, kau akan terfikir satu benda tau. Cantik tu akan hilang bila dia tidak ada akidah pada Allah. Bila dia tidak ada akidah, kosong. Cantiklah macam mana pun, kau tak ada selera. Tapi bila orang beriman, perempuan yang beriman, contohlah kan, cantik, lawa, salihah, tutup aurat, kita rasa lain macam. Contoh. Jadi orang Arab jahiliah bagi dia, Arab perempuan. Wa ghadwatin ala zuhuril jiyati safinati tastahilu biha alghuzat ma haramallahu min dima'il ibad wa amwalihim. Lagi apa? Bagi orang zaman jahiliah dulu, enjoy dunia ni apa dia? Berperang, bunuh orang, rampas harta benda orang. Itulah perangai jahiliah. Todi betina perang. Lakinna Uthman ibn Mas'un radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi ada seorang lelaki bernama Uthman bin Mas'un, merupakan salah seorang cerdik pandai orang Arab di zaman jahiliah. Kana yara anna lil hayati ghayatin asma min zalika. Dia ni kira orang yang terpilih lah ya. Zaman-zaman jahiliah ni dia tak macam orang lain. Dia kata hidup bukan benda tu. Bukan todi, bukan perempuan, bukan nak bergaduh dengan orang. Bagi dia hidup ni ada matlamat. Min ajli zalika. Oleh kerana itulah Uthman bin Maz'un ini haramal khamrata ala nafsihi fama arafa laha ta'man. Sejak zaman jahiliah lagi tak pernah minum todi. Walaupun zaman jahiliah tak pernah minum arak. Ia antara sahabat yang tak pernah minum arak zaman jahiliah, Uthman bin Maz'un, Uthman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum. Ini antara orang yang memang tak minum arak zaman jahiliah. Walaupun arak tu kategorinya bagi orang Arab zaman sekarang macam minum teh lah. Arab kan syai, syai, syai kan? Minum syai. Kita minum teh lah. Walamma su'ila an dhalik, bila orang tanya dia, kenapa kau tak minum arak? Lek lah. Orang lain sempat teguk belakang. Kau takkan tak perkena? Perkenalah segelas, dua gelas. Apa kata Uthman? Taballakum. Celaka engkau. Baik engkau. Celaka terus. A'ashrabu syai'an yuzhibu aqli. Wa yudhiku minni man huwa duni. Wa yaj'aluni unkihu karimati liman la urid. Wallahi la adzukuha mamtadad bi alhayatu. Dia kata celaka engkau. Engkau nak suruh aku minum benda yang boleh menghilangkan akal aku. Berarti bila aku minum aku mabuk, orang ketawakan aku. Kemudian silap-silap gaya aku berzina dengan anak buah aku sendiri. Wallahi demi Allah, aku takkan minum arak selagi nyawa di kandung badan. Mana zaman jahiliah pun dah baik dah dia ni. Belum Islam lagi. Walamma asyraqat jaziratul arabi bi nuril islam, apabila semenanjung Arab dilimpahi dengan cahaya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'atha Allahu nabiyahu bidinil huda wal haqq. Dan Allah Taala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama petunjuk yang benar ini. Kana Uthman ibn Maz'un min al-mubadirin ila dukhul fi dinillahi azza wa jalla. Uthman bin Maz'un antara orang yang terawal masuk Islam. Anda rasa tak pernah dengar nama dia ni kan? Biasa Uthman bin Affan aja. Tapi Uthman bin Maz'un ni antara orang terawal. Nak tahu awal tak awal dia? Izlam yasbikhu ila hadhal khairi ghairu 12 rajulan. Kalau ikut nombor keahlian, kalau zaman dulu ada nombor keahlian kan, nombor yang keberapa masuk Islam, dia yang ke-13 radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar Al-Khattab yang ke-40. Setelah 39 orang masuk Islam, baru dia masuk Islam ke-40. Ada ulama kata yang ke-37. Wali Islami Uthman ibn Maz'un qissatun rawaha Abdullah bin Abbas. Macam mana kisah keislaman Uthman bin Maz'un? Dengarlah cerita ni yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Qala, dia cerita. Bainama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana kalau tak zaman ana pernah baca pasal Uthman bin Maz'un ni, dia ni merupakan adik beradik susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik susuan, ya, yeah? Dia ada kena-kena dengan Nabi. Bainama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan bi fina'i baiti fi Makkah. Abdullah bin Abbas cerita, satu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di kawasan hadapan rumah Nabi di Makkah,
إذ مر به عثمان بن مظعون غير آبه له أو ملتفت إليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجلس إلي يا أبا السائب نتحدث ساعة tengah-tengah Nabi duduk ni lalu Uthman bin Maz'un lalu lah. Dia pun tak tengok Nabi lalu gitu Nabi pun panggil dia Nabi kata ya Aba Saib Abu Saib gelaran kepada Uthman bin Maz'un ya Aba Saib wahai Abu Saib eh nak pergi mana tu lek lu apa cerita kata lek lu ji duduk lu ji sembang kejap ana tahaddas sa'ah kita bersembang kejap Qala bala dia kata okey ada apa Muhammad duduk jap summa jalasa amamahu dia pun duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bainama huwa yuhaddithu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'ahu wa qad shakhasa bi basarihi ila as-samaa wa thabbata nazarahu fiha qalilan min al-waqti thumma ja'ala yahbitu bi basarihi ila al-ardi shay'an fa shay'an hatta istaqarra fiha ketika dia bersembang dengan Nabi ni tiba-tiba Uthman bin Maz'un perasan satu benda dia tengok Nabi ni tiba-tiba Nabi spontan pandang ke langit lama tengok ke langit gitu perbuatan Nabi tu spontan dan Nabi pun macam tak sedar orang tengok perbuatan itu kan macam kita tiba-tiba tu menung Ji ha boleh Haji menung apa Ji ha lain macam tengok tu ha jadi Nabi ni tiba-tiba tengah-tengah sembang Nabi tengok ke langit lama tengok وثبت نظر فيها قليلا من الوقت tengok tu perhati sungguh sabat ni mana kau perhati kau tengok Nabi perhati je benda tu ثم جعل يهبط ببصره الى الارض شيئا فشيئا حتى استقر فيها Nabi tengok lepas tu Nabi macam ikut benda tu macam nampak benda tu turun sampai ke bawah ha mata Nabi tu anak mata tu Nabi pun tak sedar ni Uthman bin Maz'un perhati ni Suma akhada yataharraf an jalisi Uthman bin Maz'un Lepas tu Nabi pun macam Yelah Nabi tak sedar kan Nabi bangkit Tinggalkan Uthman bin Maz'un Hatta balagal makan alladhi wadu'a basarahu fihi Nabi bangkit Nabi pergi dekat tempat yang Nabi tengok tu Daripada langit turun pergi ke tempat tu Suma ja'ala yuhariku ra'asahu ka'annama yastaftim an syai'in yuqalu lahu Nabi pergi dekat benda tu Uthman tak nampak benda pun benda Muhammad ni kan tiba-tiba dia tengok Nabi ni macam bersembang dengan orang angguk-angguk geleng-geleng gitu kan apa hal ni kulu zalika ja'ala Uthman bin Maz'un yanzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dahishan mimma ra'a mustaghriban ma waqa kata pelik ni Muhammad ni cakap dengan siapa ni man falamma bada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وكأنه وعى جميع ما قيل له أخذ يرفع بصره نحو السماء شيئا فشيئا كأنما يتتبع أحدا ثم علق بصره بذلك الذي توارى في السماء كأنه يتملى منه ويوديه ثم عدل إلى عثمان بن مظعون ببصره وجسده كما كان أول الأمر Dia tengok Nabi tu macam bersembang dengan orang lah. Bersembang. Lepas tu cara sembang Nabi tu macam orang explain benda tau. Muhammad, kau kena buat macam gini eh. Buat macam gini. Nabi, okey. Orang tu tak nampak. Tapi angguk tu macam confident macam ni. Gitu, angguk. Lepas tu, Uthman kata aku perhati lagi Nabi. Nabi tengok balik orang. Nabi tengok benda tu naik. Sampai ke langit. Thumma allaqa basarahu. Kena Nabi pun perhati. Nabi pun pejam. Pejam tu macam kita kata. Orang kita kata apa? Kau nak faham masalah kau macam nak menghayati benda tu ha gitulah ka'annama yatamallami wa yuwaddi'uhu habis tu dah habis settle Nabi pun pergi duduk balik dekat Uthman bin Maz'un seakan-akan tak ada apa-apa berlaku Nabi pun tak rasa ada benda berlaku tapi orang perhati dia apa hal Muhammad ni kan inda dhalika haddaqa Uthman bin Maz'un bi basarihi fi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tawilan Lepas pada tu kan Uthman perhati ke Nabi. Haddaqan ni perhati pula. Dia pula perhati ke Nabi. Dia kata apa? Ya Muhammad. Laqad jalastuka qabla dhalika kathiran fama ra'aytuka taf'alu fi'laka al-yawm. Muhammad, aku berkawan dengan kau lama tau tak? Kita ada adik susuan tau. Tapi aku tak pernah tengok kau buat something pelik hari ni. Macam terbuang terbiat aja hari ni. Apa hal kau cakap siapa tadi?
Tak pernah aku tengok air ni pelik ke Muhammad. Nabi ni macam terperasan gitu. Nabi kata, "Wahal tanabah ta ila zalika ya Uthman. Kau nampak apa tadi?" Qala na'am laqad tanabahtu ilayhi bizalik. Aku nampaklah kau buat apa tadi. Kau bangkit, kau perhati benda tu. Daripada langit kau perhati, kau turun. Lepas tu kau bangkit, kau pergi kat dia. Kau bercakap, kau angguk-angguk, kau geling-geling. Lepas tu kau tengok balik naik ke langit. Kau pejam mata kau lama. Lepas tu kau datang kat aku. Ah, benda tu. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atani Rasulullah Jibril anifan wa ana jalisun." Nabi kata ginilah, yang datang tadi tu ialah pesuruh Allah Jibril alaihi salam. Ketika aku sedang duduk tadi, Jibril datang. Uthman dengar tengah, "Ha? Ataqulu Rasulullah? Apa kau cakap? Pesuruh Allah turun Jibril?" Nabi kata, "Na'am, ya." "Wa ma alladhi qala laka?" Dia kata apa dekat engkau? Ha, nak tahu ya ke tidak, kadang orang boleh buat cerita. "Ustaz, pergi mana tadi ustaz?" "Ana tadi, cik." "Ana jumpa seorang wali, Nabi Khadir." "Cewa kan. Kita jangan sembang lah, mengarut lah kita." Dia kadang ada je orang-orang soleh ni kan. Dia sampai makam dia tu, dia cakap seorang-seorang. Ada, Syekh. Tapi tidaklah sampai malaikat dah tak turun dah bang, mengarut. Kadang-kadang dia jadi makam fana dia, dia jadi pelik. Macam Ana bercerita kot, arwah atuk bini aku. Jadi atuk bini Ana ni tok guru lah, tok guru mengaji Mekah lama, 40 tahun duduk Mekah. Dia balik Mekah, umur dia 40 tahun baru dia kahwin. Dia kahwin tu lewat lah. Dapat anak seorang, pak mentua saya. Seorang tu je anak dia, jadi tok guru. Jadi dia ni kan, pelik lah orangnya. Orangnya putih, orangnya putih mukanya. Memang macam orang Arab lah, macam Arab gitu. Dia ni, dia makan benda yang dah basi. Itu masalah problemnya kan. Kalau kuih kau dah naik kulat kau tu. Kalau dia ngajar, dia kat rumah dia, dia ngajar kitab hikam, kitab tasawuf kan. Kita budak-budak duduk, dengar. Lepas tu, dia bagi kita awang-awang, duduk ni awang. Awang-awang, makan. Boleh lagi. Datang apa ni? Kuih dah berkulat. Nak makan apa kuih berkulat? Boleh lagi. Tengok Abu makan. Dia panggil dia Abu. Tengok Abu makan. Selama dia telan. Sudah aku cakap. Kita masuk mulut bang. Bagi luap. Muntah balik kan. Dia telan selama je. Kalau air teh tu, kau tahu siap ada lalat meninggal. Lalat dah menyelam dalam tu kan. Ada spider. Dia buang. Boleh lagi. Dia minum. Pernah dikatakan. Ana tak tahulah. Tapi cerita tu macam mutawatir. Depan rumah dia tu ada kolam. Sampai sekarang ada kolam lah, tapi dah tak ada air dah. Dia mandi bogil. Selamba dia je. Orang kata, Abu mandi benda bogil Abu. Orang pun datang, kampung datang, tutup dengan tuali, buat naik atas. Orang kata, "Apa Abu mandi bogil gini?" Dia kata, "Nak malu benda," dia kata. Mana ada orang? Ada belaka orang lalu lalang. Dia kata, "Hei, mana ada orang? Kambing belaka." Dia kata, "Kambing." Orang lalu dia kata, "Kambing." Kata, Dia naik makam benda aku tak tahu. Bagi dia orang ni kambing, bagi dia kambing lah, kita mana aurat bang oi. Kena tutup aurat dengan kambing kan? Kau nak bogil dapat kambing, kau bogil lah kan. Maknanya gitu. Sampai level gitu dia nampak orang jadi kambing dah. Berat aku cakap. Adalah orang-orang tertentu kan. Jadi kita pun tak kata apa dah, kita diam je lah. Orang macam ni dari special lah. Tak ada orang kata tak boleh, tapi tak boleh nak diikut benda gitu. Bukan boleh buat-buat. Ya, dia sampai level dia jadi macam gitu. Okeylah. Balik ke cerita kita ni. Ala kulli hal manusia, ya. Tapi Rasulullah ni Jibril turun. Maka Uthman bin Maz'un nak confirm lah. Betul ke kau cakap pesuruh Allah nama Jibril turun? Dia cakap apa kat kau? Qala li. Jibril bagi tahu, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun." Rupanya wahyu turun sepotong ayat suratul Nahl ayat 90. Allah berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah Taala menyuruh kita berbuat keadilan, wal ihsan berperi kemanusiaan, wa ita'i dzil qurba dan mendatangi. Ita'idil kurba, mana kita bantu kaum kerabat kita yang susah, yang miskin, yang fakir.
wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan Allah mencegah kita pada perbuatan al fahsya. Dalam bahasa Arab ni kaedah eh, perkataan fahsya dalam bahasa Arab kalau ada alif lam, al fahsya makna zina. Tapi kalau tak ada alif lam, fahsya itu maknanya kejahatan secara umum, mencuri, merompak, menyamun, rasuah, bohong, bla bla bla, itu fahsya. Kejahatan secara umum fahsya. Tapi kalau letak alif lam macam gini, wa yanha 'anil fahsya'i, sebab tu dia sebut dua, dan Allah mencegah daripada al fahsya dan al munkar. Ha, maknanya munkar tu kemungkaran, kemungkaran secara umum. Tapi fahsya ni zina, specialist zina. Ha, jangan kau buat benda tu. Dan Allah mencegah kamu daripada zina al fahsya. Jadi kalau perkataan al fahsya ada alif lam, maknanya zina. Tapi kalau tidak ada alif lam, fahsya dengan mana kemungkaran secara umum. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan Allah Subhanahu wa taala mencegah kamu daripada perbuatan zina, kemungkaran dan perkara-perkara yang melampau kezaliman. Ya'izukum, Allah menasihati kamu, la'allakum tadhakkarun, semoga kamu mendapat peringatan. Okey. Anda bila baca ayat ni anda teringat, dulu ada riwayat yang menceritakan di zaman selepas pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, zaman kerajaan Bani Umayyah, kan diorang kan ada konflik dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib kan, sebab sirah yang panjang lah. Jadi setengah-setengah khatib, setengah-setengah pengkhutbah ni, di akhir khutbah mesti dia maki Sayyidina Ali. Di kalangan orang-orang Bani Umayyah, Yaman tak ngam, Bani Umayyah Yaman tak ngam dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Yaman tak ngam, maki, maki, maki. Setiap habis khutbah penutup dimaki Sayyidina Ali. Sehinggalah zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz kan khalifah Bani Umayyah yang ketujuh, atau yang ke-6 atau ketujuh, kat sana yang ketujuh. Bila naik dia jadi khalifah, dikeluarkan arahan. Arahan apa dia? Semua khatib-khatib mestilah mengakhiri setiap khutbah dengan bacaan apa? Ni ha. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha wa yadhkurkum ila akhiri wa aqimus salah. Ah, okay, kan? Sampai sekarang gitu kan khutbah. Kan kau tidur masa khutbah. Confirm dah tertidur. Jadi siapa yang mula-mula baca innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan ini ialah Umar bin Abdul Aziz. Ayat dia pun tengok, maknanya Allah Ta'ala suruh kita biar berlaku adil, wal ihsan, berperi kemanusiaan, wa ita'idil qurba, menyambung silaturahim. Yang kau kutuk Sayyidina Ali buat apa? Dia bukan orang lain, dia anak-anak kita juga, ada kena-kena. Dia tu kan menantu Nabi, bukan sebarangan, sepupu Nabi, bukan sebarangan. Jadi kena ayat dia tu digunakan untuk penutup khutbah. Sampai sekarang orang guna. Orang tak tahu sejarah ni kan? Kalau kita tak baca sejarah, kita tahu kenapa? Mana ada orang tutup khutbah dengan bacaan lain? Tak ada, jarang lah. Biasa ni standard ayat skema ni, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Okey. Lepas pada tu dah tak ada orang maki Sayyidina Ali bin Abi Talib. Qala Uthman bin Maz'un, maka Uthman bin Maz'un kata apa? Ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dia tanya ke Nabi. Apa dia Muhammad? Jibril cakap macam gitu, Allah suruh buat baik kan, jangan zalim ke orang, apa ni, jaga anak-anak, jangan buat kemungkaran, jangan berzina. Ni'ma ma ja'aka bihi falaqad amara bilubabil khairi wa naha an juzuri syarri kulliha. Apa kata Uthman bin Maz'un? Sebaik-baik arahan wahai Muhammad. Qala Uthman, Uthman cerita lagi, fama in sami'tu ma sami'tu minhu hatta istaqara al-iman fi qalbi. Bila aku dengar Nabi kata gitu, terus dalam hati aku ni masuk rasa keimanan, nak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa sara Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ahabba ilayya min nafsi wa waladi, sehingga sejak pada hari itu bagi aku Nabi Muhammad itu lebih aku sayang daripada diriku dan anak aku sendiri. Thumma aslamtu li rabbil alamin, dan akhirnya aku masuk Islam. Wa aslama ma ibni Sa'ib wa akhawai Qudamah wa Abdullah, dan anak aku juga beriman, As-Sa'ib, dan dua orang adik-beradik aku, Qudamah dan Abdullah. Anda teringat Nabi ni masa kecil dulu,
Nabi ada seorang kawan tau yang jaga kambing sekali dengan Nabi. Mana kalau Nabi nak balik ke Mekah, kambing tu kan jauh dekat kawasan pendalaman lah kita kata. Dia bawa jauh-jauh kambing. Kalau Nabi nak di Mekah, Nabi akan suruh kawan nama Sa'ib ibnu Sa'ib untuk jaga kambing. Tapi bukan ni bukan ni anak Osman bin Maz'un. Ni As-Sa'ib ibn Sa'ib. Lam tunkir Quraishun fi badil amri al-muslimina islamahum. Bila aku baca ayat ni, aku teringat isu kat negara kita ni. Lihat lu, benar-benar. Boleh bertukar je incredible hak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Pada permulaan Islam berkembang di Makkah, orang Quraisy tak rasa Islam tu bahaya. Alah, nek sikit je. Alah, orang bukan ikut Muhammad. Muhammad ada apa ada ni. Fama kana tazidu izra'at Muhammadan yamuru biha ala an taqula fi huz'in inna ulama bani Hashim yukallam min as-sama' wa yatanazzal alayhi al-wahyu minha. Tapi bila tengok setiap hari makin berkembang dakwah Nabi, orang makin ramai terpengaruh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah adalah bunyi-bunyi mulut orang mengata ke Nabi. Eh, apa cerita ah? Ha? Kalau nampak Nabi lalu kan, saja nampak Nabi lewat, dia cakap lah. Eh, apa cerita dengar anak Bani Hashim dah lebih lah sekarang ni. Haa, kita bahasa kita. Aku dengar anak Bani Hashim kata dapat wahyu. Natang apa tu? Haa, gitu. Dah mula dah orang kata ke Nabi. Satu lagi dia kalau nak mengutuk Nabi, dia kata apa? Muhammad dia kata dapat wahyu. Allah bagi dia wahyu. Bukan dia tu anak Abu Kafsyah ke? Abu Kafsyah tu siapa? Suami kepada Halimatu Sa'diyah. Yang menyusulkan Nabi memula tu kan, Halimatu Sa'diyah. Suami dia tu nama Abu Kafsyah, bapak kambing. Abu Kafsyah, bapak kambing. Jadi orang-orang Quraisy ni nak ngejek Nabi. Anak-anak pada Abu Kafsyah kata dapat wahyu. Eh, ngarut lah kau, bodoh lah kau. Sepatut yang dapat wahyu Tan Sri Datuk Abu Jahal sepatut dapat wahyu. Ha, gitu. Engkau anak siapa kau? Engkau anak bapak kambing tu tak? Mula ngutuk Nabi SAW. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Falamma 'aba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alihatahum allati kanu ya'budunaha min dunillahi wa dhakara halaka aba'ihim alladhina matu kuffaran ghadibu li dhalika ashadd al-ghadabi. Ana bila baca bahasa Arab ni, aku nak terjemah kau, silap kau kena sensor ni, betul tak? Kita ni kan negara, kita ni kan negara Malaysia. Tanah yang kau pijak ini tanah orang Melayu. Agama rasminya agama Islam. Tapi silap-silap gaya kau tak boleh bercakap bebas tentang agama kau dekat tanah ni, kau tahu tak? Ni, realiti kita. Celaka sungguh hari ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakit hati, Syekh. Apabila Rasulullah dikatakan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aba alihatahum, Nabi mula mengkritik Tuhan mereka, Tuhan-Tuhan berhala ni. Yang kau pergi sembah datang berhala buat apa? Kau okey, kau pahat, kau tukul, kau benda, kau buat, lepas tu kau sembah. Tak bodoh ke? Cuba kau guna otak sikit. Kan macam Nabi Ibrahim buat dekat Namrud. Silap gaya negara kita ni, nak cerita sejarah Nabi pun tak boleh, tuan-tuan. Dibimbangi ada unsur-unsur ketegangan kaum kepala. Hotak kau! Sakit hati aku, kau tahu? Celaka betul puak-puak kapir ni. Ha, inilah kita ni. Bagi sangat muka puak-puak kapir. Qatalahumullahu. Sakit hati, Syekh. Bayangkan seorang manusia Zakir Naik tu. Dalam dunia ni aku rasa mungkin dia seorang lah sekarang ni yang hafal macam-macam jenis kitab, tak apa-apa kitab Taurat, Injil dengan Buddha, dengan Hindu, benda dalam kepala dia belaka. Kalau kau tak puas hati dengan dia, kau debatlah dengan dia. Kata Malaysia baru ni semakin matang, semakin bebas, semakin. Eh, kau debatlah. Dah sediakan kursi untuk seko dia tu datang. Tak ada datang pun. Lepas tu mula lah. Guna kuasa, Syekh. Ana dulu tak faham, Syekh. Ana dulu ana tak boleh terima. Eh, macam mana eh? Bila orang ada kuasa ni, dia boleh buat macam-macam. Ana tak boleh terima, tak boleh fikir. Sekarang baru aku faham. Oh, macam gitu rupanya. Bila ada kuasa tu, kau cakap, keluarkan arahan, jangan melawan. Baru aku faham gitu rupanya. Allahu Akbar. Ha. Tak apa. Dalam Quran kata apa? Faqdima anta qadin innama taqdi hadhil hayatid dunya. Ingat cerita Ali Sihir Fir'aun.
apabila diorang beriman dengan Nabi Musa alaihi salatu wasallam kan, mengamuk Firaun. Apa kata Firaun? Amantu lahu qabla an azana lakum. Kau berani beriman dengan Musa, kau tak minta izin dengan kita orang ni Firaun. Firaun bagi kau macam-macam dulu, tahu tak? Bagi kau elaun bla 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 bla, bagi kau datuk bla bla. Kau beriman dengan Musa, kau hajar kau. Kau kena minta izin dengan aku. Apa kata ahli sihir? Tak, kami tetap beriman dengan Nabi Musa. Bila dia kata gitu, apa kata Firaun? Aku akan la usallibannakum. Aku akan salib korang. Potong tangan kanan, potong kaki kiri, aku salib korang. Apa kata ahli sihir yang beriman ni? Faqdima anta qadin. Buatlah apa kau nak buat. Innama taqdi hazil hayatad dunya. Kau boleh buat ketika atas dunia aje. Tapi kalau kau mati besok, kau kena ingat kita ada lagi satu mahkamah yang lebih hebat daripada mahkamah dunia yang tak ada benda ni, tuan-tuan. Itulah mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Kau tunggulah besok. Yang bersyubhat dengan puak-puak kafir ni, kau tunggu besok. Kau tunggu besok. Dan ada puak-puak kafir yang kurang hajar dekat negara kita ni. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kadang sedih je. Kita orang Islam, tanah ni tanah kita. Agama rasmi negara kita. Tiba-tiba kita tak boleh nak pertahankan agama kita. Puak-puak yang kafir ni pula lebih-lebih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billah. Maka Nabi SAW kata ke puak kafir, kau pergi sembah buat apa tok bekong ni? Kau sembah apa berhala ni? Berhala ni tak ada benda, kau tahu tak? Bila Nabi Ibrahim pergi smack down patung berhala milik Namrud kan? Namrud kata apa ke Nabi Ibrahim? Anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim. Kau ke buat benda ni wahai Ibrahim? Kau belasah patung-patung kami, tuhan-tuhan kami, kau ke buat? Apa Nabi Ibrahim kata? Tanya aku pula. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Tu patung yang besar, bapak yang buat tu. Patung besar tu Nabi Ibrahim tak belasah. Dia belasah kecil-kecil je. Lepas tu dia letak kapak dekat tangan patung besar tu. Kau tanyalah dia, dia yang buat. Nabi kata, natang ni. Dia mula kena, dia kenakan tindakan lah. Itulah enak. Memang orang ada kuasa dia buat belaka, kau tahu tak? Tak apalah. Tak apa kau buat. Kau kena ingat. Ittaqu da'watal mazlum. Dan puak-puak munafik di negara kita ni. Allahu Akbar. Kau tunggulah besok. Jangan sampai Allah Ta'ala tarik iman kau dalam hati. Na'uzubillah min zalik. Na'uzubillah min zalik. Kita tuan-tuan sepatutnya dalam hati kita ni. Nabi kata apa? Tuba liman kana miftahan lil khairi wa miglaqan lil syari. Beruntunglah orang-orang yang menjadi pembuka kepada pintu kebaikan dan penutup kepada pintu maksiat. Zakir Naik ni, dia ni kalau kan dia punya, dia pernah pecah rekod dunia bercakap di hadapan 1 juta manusia. Allah Ta'ala bagi kelebihan dekat dia gitu. Kan boleh berjam berdiri, bukan duduk bang. Kita duduk lenguh belakang, dia berdiri syekh. Berdiri pelang 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 pelang. Beriman apa ramai. Benda tu sebenarnya, itu benda sebenarnya. Dia takut. Isu Jawi tu sebenarnya. Jawi tu tulisan asal tanah ni celaka weh. Akan dia keluar celaka. Kurang ajar kau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiba-tiba diorang boleh. Aku sakit hati bang. Kau ni tak ada perasaan ke kau ni? Kau jangan tuan-tuan, jangan sampai kau mati iman dalam hati kita, tahu tak? InsyaAllah tak ada, insyaAllah. Amin. InsyaAllah tak ada. Sakit hati. Ada ahli Korea Hana marah kat anak. Ustaz ni apa suka sangat share-share benda yang boleh memanaskan suasana. Memang kena buat macam tu. Kau tak mati hati kau, tahu tak? Tak ada iman kita nak uzbilan min zalik. Daripada 6 muka surat tinggal 3 muka surat tulisan Jawi tu kan. Lala serah pada PIBG. Bengong. Silibus datang apa tu? Biar tak payah buat silibus itu. Kita dah buat silibus sekolah, ikutlah benda tu. Ni tak dengar suara minoriti sampai majoriti tepi-tepi, tuan-tuan. Apa nak jadi negara ni? Aku tak kertilah. Siapa tak nak marah? Siapa? Hihi, tak kerti aku. Okey tuan-tuan semua. Jadi bila Nabi SAW mula berdakwah, cakap tu terang, mengamuk puak-puak kafir ni. Mengamuk, memang mengamuk lah. Standard lah tu. Wa auqadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi niran al-adawati wal baghdha. Dan mereka menyalakan api dendam, kesumat, kemarahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wasabat kullu qabilatin ala man fiha minal muslimin wa tafiqat turhiquhum min amri usran fa tadribu ajsadum bisiyat. Lalu mereka mula, setiap kabilah akan memastikan kalau ada mana-mana anak beranak korang yang beriman dengan Muhammad, tangkap dia.
Seksa dia, belasah dia, penjarakan dia, buat untuk ditinggalkan Islam. Dan sekarang Zakir Naik telah disekat daripada berceramah, tak dibenarkan. Padahal kalau kita faham akidah, kalau kita faham akidah, negara umat Islam ni tuan-tuan, dia punya border bersambung dengan semua negara umat Islam. Dan mana-mana kau Islam negara ni hak kau. Masa nak belajar dulu kat Syria, guru anak cerita. Dia kata zaman atuk aku hidup zaman kerajaan Islam Osmaniyah. Kami orang Syria nak pergi Jordan tak payah ada pasport zaman Osmaniyah dulu. Cukup bawa MyCard, bawa IC je. Macam kita Selangor, Pahang, Terengganu, Perak, Kelate, Johor, gitulah. Kan Syria masuk ke Jordan, masuk ke Lubnan, masuk ke Palestin, masuk ke Mesir, masuk ke Mekah, masuk ke Madinah. Dulu Mekah Madinah mana ada visa? Ardu waqfin, tanah wakaf umat Islam. Tak payah pasport zaman Osmaniyah. Ini semua bawah kerajaan Islam Osmaniyah belaka. Sepatutnya gitu. Sebab mana-manalah kau, kau orang mana? Hatta engkau pun tanah Melayu, tanah Jawa. Kau datanglah Mekah zaman-zaman Osmaniyah dulu. Tak ada pasport-pasport ni. Sebab apa? Engkau orang Islam. Engkau punya pasport apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tu visa engkau. Kalau kau mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hazi arduka. Ni tanah engkau. Ahlan wa sahlan. Ini tanah engkau. Sebab engkau orang Islam. Sebab tu Recep Tayyip Erdogan, bila ditanya pada dia, manakah tanah air kau sebenar? Adakah Turki saya tanah air kau? La, dia kata. Tanah air aku, setiap tanah yang dilaungkan azan padanya, itulah tanah air aku. Sebab tu dia sanggup hantar wakil datang ke Myanmar apabila umat Islam Rohingya kena tindas tu. Itu sebenarnya akidah. Tiba-tiba negara kita, bila puak-puak kapir dah pegang tampuk pemerintahan, kerusi diorang lebih banyak daripada kerusi orang Islam kat parlimen. Kau tengok sekarang ni jadi apa? Ni salah puak-puak yang mengundi belaka ni. Goblok-goblok ni. Orang dah cakap. Cakap ulama' tak nak dengar. La hawla wa la quwwata illa billah. Degil! Aku ni kalau tak marah, aku tak tahu aku nak jadi apa. Aku tak ingat ajar lagi bagus kau tak? Petang-petang, maghrib-maghrib aku main badminton lagi bagus. Tapi tak boleh lah bang, ni masalah agama tu tak? Ni masalah akidah kita. Akhir tindakan keras dikenakan kepada Nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Para sahabat disebat, dilibas. Wataqwi abdanahum bin nar. Distreka badan mereka dengan streka panas. Watatrahum ala rimalil multahib fi ramdai makata. Dijemur dekat tengah panas kota Makkah, dekat padang pasir. Macam Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yara bi ainihi ma yahillu bi ashabihi. Nabi tengok dengan mata kepala Nabi apa yang orang kafir buat kepada para sahabat Nabi. Macam kita sekaranglah tengok apa orang kafir buat dekat negara agama kita pada orang Islam. Tengok sakit hati. Fa tafattaru qalbu asan alaihim wa law'atan ala ma yu'anun wa la yamliku illa ay yaqula lahum. Tapi Nabi tak boleh buat apa sebab Nabi masih fatrah Makkah. Nabi tak ada kekuatan. 13 tahun dekat Mekah tak ada kekuatan. Kena sabar. Maka apa Nabi kata? Sabran fa inna mau'idakumul jannah. Setiap kali Nabi lalu, tengok para sahabat kena tangkap, kena seksa, kena macam-macam ni. Dia kata sabran, sabar. Fa inna mau'idakumul jannah. Tempat pertemuan kita di syurga Allah Subhanahu wa taala. Tu je Nabi kata. Macam keluarga apa nama Ammar bin Yasir tu kan, tiga-tiga beranak kena, mak, bapak dengan anak tu diikat dekat tiang, dia sebat, dia belasah tiap-tiap hari, lembek orang kata. Nabi lalu, Nabi tengok, Nabi kata sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar keluarga Yasir, kita akan bertemu dekat syurga nanti. Yang bagus tiga beranak ni, orang kata tiga beranak buta huruf ni faham akidah. Ya Rasulullah, kami sabar, kami terima. Yang masalahnya kita ni telajak cerdik lah konon. Kalau kita hidup zaman tu, na'uzbillah kan? Na'uzbillah, kalau kita takut-takut, kita jawab yang lain. Bila Nabi lalu, kita kena seksa, kita sabar je, sabar. Sedap lah, kau cakap sabar, kau tak kena. Kau jangan main-main. Na'uzbillah, sebab tu bukan boleh main-main. Kita dengar cerita orang gini kan? Memang dia orang hebat lah. Bimbang kalau kita duduk tempat tu, kita menjawab. Na'uzbillah min zalik. Inda zalika adina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashabi li hijrati ila al-Habasyah. Bila tekanan makin kuat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan sahabat supaya berpindah ke Ethiopia, ke Habasyah. Fartahala ilaiha ta'ifatu minal mu'minin muhallafina wa ra'u ahlal wal watan. Maka sebahagian besar orang Islam berpindah ke Ethiopia.
muada'in al-ashrata wa sakan, meninggalkan keluarga, tanah air, kampung halaman, berhijrah. Wa kana fi tali'atil muhajirin Uthman bin Maz'un wa ibnuhu wa akhawahu, dan antara yang terpaksa berhijrah siapa dia? Uthman bin Maz'un, anaknya dan dua adik-adiknya. Pindah ke Ethiopia. Kita tahu kan cerita Ethiopia ni, dah lama dah nak cerita kan. Padahal Ethiopia tu Raja Najasyi tu masa tu Kristian lah raja tu. Tapi dia ahlul kitab yang baik. Dia berikan suaka politik kepada para sahabat yang minta perlindungan politik. Dia berikan kewarganegaraan PR, kau tahu tak? Kepada para sahabat yang minta suaka, dapat semua tu. Sebab tu ni aku cakap, geramnya aku ni, ya haula wala quwwata illa billah. Kalau kita baca balik cerita tu, memang sebiji lah cerita tu bang. Kan bila orang kafir Mekah tahu sahabat Nabi dah banyak hijrah ke Ethiopia, diorang hantar diorang wakil, Amr bin Al-As dengan seorang siapa nama Abdullah bin Rabi'ah, wakil Quraisy, untuk jumpa dengan Najasyi supaya Najasyi tarik suaka politik dan hantar balik diorang ni balik ke Mekah. Super hantar Zakir naik balik India lah bahasa kita. Kau payah sangat nak faham. Tapi Najasyi ni lain. Dia kata, kenapa pula? Diorang datang negara aku, biarlah. Tapi Najasyi tak tahu lagi kenapa datang. Apa salah datang kat negara aku? Nak tahu juga. Lalu Amr bin Al-As yang masa dia belum beriman lagi kata, tuanku tak kenal diorang, tuan aku kena tanya diorang, diorang buat ajaran sesat. Panggil diorang macam mana? Datang para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain yang diketuai oleh abang Sayyidina Ali Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, di interview oleh Najasyi. Ma sababu maji'ikum ila hadzal balad? Kenapa kau datang kat negara aku? Dia buat ceritalah. Kunna qauman jahiliyah na'budul asnama wa na'kul fawahisha wa nuzni wa nasrik wa naqtul wa nawa ila an jaa ilaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai tuanku Najasyi, kami dulu duduk dekat Mekah dalam keadaan jahiliyah, sembah berhala, makan bangkai, membunuh orang, berzina, merompak, mencuri, minum arak, tunggang langgang hidup kami. Sehingga datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak kami beriman pada Allah, beriman pada Allah, sehingga kehidupan kami berubah jadi orang baik. Najasyi dengar aje. Okeylah. Eloklah macam tu. Duduk dengar, duduk. Kan? Apa kata Najasyi? Yang korang berdua pergi balik, aku tak nak layan. Balik. Halau Syekh. Kita layan. Keturunan pendatang-pendatang ni, geramlah aku. Pasal itulah kadang kita ni, kadang toleransi kita melampau dengan toleransi Al-Quran. Melampau toleransi kita ni dengan toleransi Al-Quran. Kita tak pernah cek gaduh dengan diorang tu tak? Aku bukan nak kata kita pada kecil hidup dengan diorang kan? Mana ada rasa sekarang bawa rasa. Dulu tak ada. Aku dulu masa duduk Kelang, Taman Gurut, sebelah aku Aci. Amar kan? Aci tu memang kamceng. Tak ada rasa. Dulu okey. Kenapa sekarang jadi pelik sekarang? Sebab ada orang munafik bersama dengan diorang. Itu ceritanya. Dia bagi muka sangat. Dulu tak ada saya benda macam ini. Sekarang kita rasa, aku kan nak cakap, kalau aku pergi shopping complex, aku nampak perempuan aku, geram je aku rasa. Nampak menyombongnya. Tuan-tuan semua, Amr bin Al-As ni disuruh balik. Kau balik, kau jangan nak hasut aku je, kau balik. Tapi Amr bin Al-As tak putus asa. Tak boleh, kena buat balik. Tak boleh, dia kena buat balik juga. Tarik PR dia. Lalu besok dia nak jumpa lagi Najasyi. Jumpa kali kedua. Wahai tuanku Najasyi, datang pula kau, apa hal? Tuanku lupa nak tanya satu soalan semalam. Soalan apa pula? Cuba tuanku tanya dekat diorang, apakah pendapat mereka tentang Nabi Isa bin Maryam? Najasyi kan Kristian. Ni orang Islam ni mesti jawapannya lain. Sahabat-sahabat dah lega dah. Lega, alhamdulillah, selamat kita. Tiba-tiba datang wakil daripada istana kata, korang kena mengadap semula. Kena mengadap balik. Kenapa? Raja akan tanya soalan seterusnya, apakah pendapat kamu tentang Isa bin Maryam? Gelabah puyuh nak jawab kau tu. Silap gaib, silap jawab, tarik PR. Kau jangan main. Ini orang kata benda asas dalam negara Kristian Najasyi. Benda asas agama Kristian Najasyi, kau jangan main. Bercanggah dengan perlembagaan negara Najasyi Ethiopia, kau jangan main.
Tapi apa pegangan sahabat Nabi ni? Macam mana nak jawab? Nak berlakon? Nak mengampu? Nak kona baring? Datang menghadap Najasyi. Ma ra'yukum an Muhammad an Isa bin Maryam? Ja'far bin Abi Talib kata, tuan-tuan, wallahi innana la naqulu illa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kami tidak akan beri jawapan kecuali jawapan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Isa bin Maryam pesuruh Allah. Sama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada beza. Dia bukan anak Allah. Bila dia sebut tu, tuan-tuan, dia baca pula surah Maryam dan dibacakan sepotong surah Maryam kan, kisah Sayyidatina Maryam dengan Nabi Isa alaihi wasallam. Najasyi dengar, Najasyi dengar, dan Najasyi ni otai Kristian, bapa paderi, tapi mengkaji Taurat Injil bertahun-tahun, menghafal belaka dah. Bila dia dengar tu, tiba-tiba mengalir mata Najasyi. Dia pegang tongkat menggigil ni. Wallahi, apa kata Najasyi? Inna Muhammadan wa Isa la min mishkatin wahidatin. Demi Allah, sesungguhnya Muhammad dan Isa daripada sumber yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Bila dia kata gitu, ahli kabinet dia mengamuk, di AP berdadah mengamuk. Oh, apa ni tuanku ni, apa ni? Ini bercanggah dengan. Oskot, kau diam. Ha, kau tengok macam Najasyi, Najasyi kau diam. Kau tengok macam Najasyi tegas. Kita mana ada ya? Kita mojo aku ni ustaz. Kalau aku tahu ustaz, aku maki dah ni. Dia kata, diam korang. Aku dapat maklumat, ketika Amr bin Al-As datang ke sini, dia bawa hadiah banyak eh. Dia rasuah korang kan, untuk korang serahkan orang-orang Islam ni supaya balik ke Mekah. Pulangkan balik hadiah korang tu. Pulangkan balik. Man sabakum khurim. Siapa yang cuba nak menghina orang-orang Islam ni akan diambil tindakan keras. Najasyi sanggup tanggung risiko bang, macam jangan main-main. Kecoh parlimen itu, pecoh. Tapi dia sanggup tanggung risiko. Ceritanya panjang tau. Akhirnya dia orang tak boleh buat apa-apa. Orang Islam duduk senyap-senyap, tapi dalam diam-diam kabinet dia buat kerja. Dia orang cuba viralkan yang Najasyi dah murtad, kau tahu tak? Murtad. Mana dah keluar daripada agama Kristian. Najasyi ni nak nak mengkulkan suasana keadaan, dia terpaksa berpolitik. Masa tu dia terpaksa. Dia panggil dua orang tiga sahabat masuk bilik dia. Dia kata, aku buat isyarat gini. Sebab dah viral tau. Sebab ada ura-ura nak buat rampasan kuasa. Sebab Najasyi bersifat dengan orang Islam. Tak ada tak pakai. Dah murtad dah Najasyi ni. Dia ambil kertas. Dia tulis, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia pun lipat kertas ni. Dia buru dalam jubah dia. Contoh gini. Dia kata, aku beriman. Nanti aku akan buat pengisytiharan. Tapi dia masa tu Najasyi ada dua orang sahabat dan orang rapat dia. Orang rapat Najasyi yang dia percayai. Orang Kristian juga. Tapi dia pun beriman juga. Nanti aku akan buat pengumuman umum. Dia takut orang nak jatuhkan dia. Kalau dia jatuh, orang Islam confirm kena bunuh bang. Kena bunuh, tak sama-sama ada tak kena bunuh atau kena hantar balik ke Mekah. Lagi teruk. Dia nak selamatkan agama, nak selamatkan akidah. Dia terpaksa. Akhir tuan-tuan, Najasyi buat apa? Dia kata, nanti aku keluar nanti, aku akan kumpulkan rakyat, aku akan buat gini. Sesungguhnya, dia kata apa? Sesungguhnya, aku beriman dengan Isa dan aku tak berubah. Dia buat gini, aku takkan berubah. Tak berubah tu maknanya apa? Yang akidah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia sorok dalam jubah dia tu. Jadi bila orang dah kecoh, dah viral, dekat grup WhatsApp puak-puak kapi harbi tu, celaka tu, kata kita nak buat apa sekuasa lah, Najasyi nak bagi cool down, dia kumpulkan seluruh rakyat, dia kata semua dah berkumpul, kabinet-kabinet semua dah kumpul lagi. Sesungguhnya aku beriman dengan Isa, beriman dengan Isa dan aku takkan berubah dengan perkara ini. Jadi dia pun okey kot, raja kita okey kot, still masih Kristian lagi kot. Gitulah, padahal dia dah beriman dengan Allah. Sampai macam tu tuan-tuan, cerita Najasyi ni. Punya nak jaga akidah, selamatkan akidah. Ni tak nak suruh hantar balik India. Geram tu lah aku. Astaghfirullahalazim an kulli dhanbin azim. Ini agama tau, ini agama Islam. Ini agama. Dan itu orang Islam. Jaga orang Islam ni.
jaga orang Islam ni. Bukan boleh buat main-main. Tapi alhamdulillah lah, tekanan-tekanan kerajaan kita yang yang masih lagi orang kata jaga Zakir Naik ni tak dibenarkan berceramah, makna tapi masih kekal duduk ada. Alhamdulillah lah. Dan PI dia dapat tu zaman Najib dulu, bukan zaman sekarang. Tapi alhamdulillah lah, masih ada iman lagi. Semoga Allah selamatkan agama dan negara kita insya-Allah. Amin. Tuan-tuan semua. Lam yamdi ala hijratil muslimi ila al-Habsyah tawil waqtin. Tak lama selepas para sahabat berhijrah ke Ethiopia. Okey. Aisha al-akhbaru kadhiba anna jula Quraisy qad dakhalu fi dinillah. Tak lama duduk dekat Ethiopia, tah macam mana tersebar berita dekat Ethiopia, dengar-dengar cerita Mekah dah okey dah. Orang Quraisy beriman belaka dengan Nabi Muhammad. Ha? Biar betul. Seronoklah dia orang. Wa amanu bima unzila ala Muhammadin fa'ada katsirun minhum ila Makkah wa hum la ya'lamuna ma yuhabbihu lahum al-qadr fi min al-ibtila'i. Ujian demi ujian demi ujian, tuan-tuan. Dapat berita di viral dekat grup WhatsApp sahabat dekat Ethiopia. Apa beritanya? Mekah dah okey woi. Dengar-dengar Mekah dah okey. Orang Quraisy dah beriman dengan Muhammad. Jom balik kampung. Jom baliklah. Antara yang balik siapa dia? Uthman bin Maz'un. Wama in wati'at aqdamum arda Makkah, elok-elok jejak je kaki kat Mekah, hatta istaqbalathum Quraisyun bimithli ma wada'athum bihi min ta'dhibi wa tankir. Terus ditangkap oleh orang Quraisy dan diazab, diseksa, dipenjarakan, dizalimi dan sebagainya. Allahu akbar. Rupa-rupanya kena tipu, tuan-tuan. Anda pernah baca sejarah ni, kenapa tersebar berita ceritanya gini? Salah orang yang sebar pun mungkin. Gini ceritanya, orang kafir Quraisy, diorang tahu Nabi itu betul. Tapi diorang tak boleh terima kebenaran Nabi itu. Satu hari Nabi ni baca Quran depan Kaabah. Nabi baca lah kuat-kuat. Ana tak ingat surah apa. Tapi dalam surah tu ada ayat sajdah. Bukan surah sajdah, surah lain. Orang kafir kan jenis minat bahasa Arab. Dia leka, dengar leka. Sampai pada ayat, fasjudu lillahi wa'budu. Nabi ni sujud, sajdah. Allahu Akbar. Automatik Abu Jahal, Abu Lahab, Labu Labi dengan sujud sejarah sekali. Allah. Semua sujud pun tak. Dengan DAP semua tu. Sujud belaka. Sekali. Bangkit. Apa sujud? Oi. Dia orang macam kena sihir gitu. Terpukau. Sebab dia orang faham Quran tu. Dia leka dengar. Maka sujudlah pada Allah dan sebah Allah. Jadi masa sujud tu adalah orang tangkap gambar. Viral. Oh, orang Quraisy dah beriman. Tu ceritanya. Orang kat Ethiopia seronok lah, baliklah dia. Balik-balik kena tangkap. Ambil kau. Sian ke dia orang. Okey, tuan-tuan. Fadakhala Uthman bin Maz'un fi jiwaril Walid bin Mughirah, Sayyid bani Mahzum wa akbari za'ma'i Quraishin wa walid sayfillahi Khalidin. Cuma tadi Allah subhanahu wa ta'ala, bila ramai-ramai rombongan yang balik tu kena tangkap. Uthman bin Maz'un terselamat sebab apa? Kebetulan dia berkawan rapat dengan Al-Walid bin Mughirah, bapa kepada Khalid bin Al-Walid. Kapir dia ni. Tapi dia kapir ada sekolah punya orang. Bukan kapir bodoh kau tak? Kapir yang reti bahasa. Sebab tu kapir ada 4 kategori kan? Kapir zimmi, kapir harbi, kapir mustakman, kapir mu'ahad. Dia yang protect Uthman bin Maz'un. Aisha Uthman bin Maz'un fi himal Walid bin Mughirah wa laqa fi jiwari aqsa ma yatma ilayhi min al-Islam wal amni walakinahu lam yatib nafsan bi hadhihi al-himaya. Bila Uthman bin Maz'un balik ke Mekah, dia dijaga oleh Al-Walid bin Mughirah. Dia selamatlah. Orang kafir tak boleh sentuh dia. Pasal Walid bin Mughirah ni pegang jawatan besar dalam Parlimen Quraisy ni. Tapi hati dia tak tenang, hati Uthman tak tenang. Sebab apa? Bila dia keluar rumah tengok orang Islam lain semua kena azab, kena belasah. Dah aku ni apa cerita? Aku ni apa cerita? Orang lain kena azab, aku relax aja. Kan ada perasaan something kan? Ke munafik apa aku ni? Ada rasa gitu. Faqad kana yunafisu alaihi hayatul wadi'a la amina anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalqa min adha Quraish ma yalqahu wa inna ikhwatahu fillahi yu'anuna min batsh ma yu'anun mimma ja'alu yattahim nafsu bil athar wal jubn. Ketika dia melihat pemandangan orang Islam lain kena seksa, Nabi pun kena juga, para sahabat kena juga, dia boleh senang lena duduk kat rumah, dia mula rasa serba salah aku buat ni. Bacul aku ni, tak ada maruah aku ni.
Orang lain susah aku boleh relax tenang-tenang. Apa nak jadi aku ni? Falnatruk li Uthman bin Maz'un al-haditha an azmat nafsiyati hadhi haythu qala. Nak tahu ceritanya macam mana tuan-tuan? Dengarlah dia cerita. Sabar tuan-tuan. Sabar. Cerita apa tuan-tuan? Dia kata, lamma ra'aitu ma fihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-bala. Ketika aku melihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kena bala, kena tangkap, kena seksa dan sebagainya. Wa ana aghdu wa aruhu fi amanin ibn al-Walid bin Mughirah, qultu fi nafsi, aku ni boleh keluar pagi-pagi pergi pasar beli nasi lemak, beli goreng pisang, beli. Tengok kawan-kawan kena tangkap. Ni apa pasal? Orang tahu dia beriman, orang tahu dia beriman, tapi dia special pasal dia kaya kawan baik dengan Walid. Lalu hati dia kata, taban laka ya ibn Maz'un, celaka engkau ibn Maz'un. Dia ni lah, dia ni. Innaka ta'ishu aminan mutma'inan fi jiwari rajul musyrik. Kau sanggup ya? Kau boleh hidup aman damai di bawah protection seorang lelaki kafir. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabu yalqawna min al-bala' wal adha fi lahi ma la yusibuk. Sedangkan nabi, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, diseksa siang malam pagi petang. Kau boleh senang lenang hidup ya? Inna fi dhalika la naqsan kabiran fi nafsika wa dhafan khatiran fi imanik. Kau kena ingat wahai Osman, kalau kau biarkan macam ni, tandanya apa? Iman kau lemah sangat. Bahaya dalam akidah kau. Kau biarkan kawan-kawan kau lain. Suma masyitu ila Walid bin Mughirah. Bila dia, benda tu asak hati. Asak, asak, asak. Wa qultu lahu, aku membalik rumahku, jumpa Walid bin Mughirah, bapa Khalid bin Al-Walid. Aku kata apa? Ya Aba Abdishams, laqad wafaita li bizimmatika wa laqitu fi himalika salamata wal aman. Dia kata, wahai Al-Walid, gelaran dia Abdishams. Wahai Abdishams, Walid bin Mughirah, terima kasih banyak-banyak atas bantuan kau selama ni pada aku. Terima kasih banyak-banyak. Walakin uridu an arudda ilaika jiwaraka. Bermula pada hari ini, aku nak putuskan segala-gala protection yang kau bagi pada aku. Terima kasih banyak. Kau tak payah kawal aku. Lepas-lepas ni kalau orang nak tangkap aku, tangkap. Haa, gitulah. Qala walima ya ibn akhi. Kata Walid, kenapa kau cakap macam tu, wahai anak saudaraku? Nak kena-kena lah. La'allahu azaka ahadu min qawmi. Ke ada orang-orang aku yang mengatakan kau? Apa kata Osman? La. Walakinni asartu jiwar Allah ala kulli jiwarin fala uridu an astajira bi ahadin ghairihi. Apa kata Uthman bin Maz'un? Tetapi cukuplah bagi aku penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai para sahabat semua ni yang kena-kena semua ni, Allah bukan tak nampak dia orang, Allah bukan tak perhati, dia tahu. Biarlah aku pilih yang itu. Ini iman tuan-tuan, iman. Kita nak cakap pun tak berani. Nak pertahankan orang Islam pun tak berani. Nak petakan hak kita pun tak berani. Nak petakan agama kita pun tak berani. Pindah duduk marah lagi bagus lah. Duduk kat sana kawan dengan apa? ET, makhluk asing, UFO. Tak ada telur dah kita pada hari ni. Menyampah tu laku. Sayyidina Umar Al-Khattab tuan-tuan, kalau baca cerita dia, hari pertama dia masuk Islam, hari pertama dia masuk Islam, dia dengar kan, sahabat ni kena tangkap, sahabat ni kena seksa, sahabat ni kena. Umar ni tak boleh tau. Allah Ta'ala campak dia iman yang luar biasa bang. Hari pertama dia beriman, dia nak orang belasah dia sebagaimana orang belasah sahabat Nabi. Kau faham tak cerita aku ni? Dia tak boleh orang lain kena seksa, dia tak kena. Dia rasa macam aku ni macam apa benda aku ni? Aku senang lenang. Okay, kalau kita kan, selamat alhamdulillah aku tak kena. Selamat, sukalah kau. Umar tak. Dia tak boleh. Orang Islam kena, dia tak kena, dia tak boleh. Dia pergi cari Abu Jahal, kau tahu. Dia pergi kat pintu. Datuk. Datuk. Ha, kau apa hal? Umar ni nak sedara dengan Abu Jahal. Ini Umar Al-Khattab, anak dari kau. Apa hal? Laqad aslamtu li Muhammadin. Aku dah masuk Islam. Tu je cakap macam tu supaya Abu Jahal mengamuk terajang dia. Abu Jahal tak berani. Dia kata, ah, kau dah beriman, kurang ajar. Bang, dia tutup pintu. Itu dia paling paling power dia buat. Dia rembah pintu, kadang-kadang. Rembah pintu, tak apa barang. Dia pergi rumah orang pula. Eh, hey, anybody home? Anybody home? Apa hal kau? Ini aku Omar, apa hal kau? Aku dah masuk Islam. Masuk Islam, menatang kau. Bang, tutup pintu. Itu je. Tak buah hati dia. Selagi tak kena belasah. Omar, jangan main-main. Kau kata cek penyakit kan?
Itulah iman, kau tahu tak? وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Mendahulukan orang lain walaupun dia ada kepentingan sendiri. Tapi iman dia, tuan-tuan, dah tak ada dah. Tinggal dalam buku sejarah je. Kalau tak dibaca cerita ni, mampus hati kita, tuan-tuan. Mati kita, mati hati kita, tuan-tuan. Na'udzubillah min zalim. Jangan Allah matikan hati kita. Na'udzubillah. Di akhir zaman ni, ramai orang dah mati hati dia. Na'udzubillah. Na'udzubillah min zalim. Di akhir zaman dah ramai orang mati hati, tuan-tuan. Lalu apa kata Usman bin Maz'un? Cukup. Terima kasih banyak-banyak. Selama ni kau bagi sponsor, kau support aku. Tapi bermula pada hari ni, aku akan ambil protection Allah, penjagaan Allah padaku. Aku tak perlu pada kau semua. Qala idza kana labuda min zalika fantaliq ma ila al-masjid fardun alayya jiwari ala mala'in min Quraysh kama ajatuka ala mala'in minhum. Kata Walid, okey. Kalau itu yang kau pilih, jom kita pergi ke kawasan Kaabah. Zaman dulu nak buat-buat apa pengisytiharan, declaration, mesti buat tepi Kaabah. Masa dia bagi, masa Al-Walid bagi, bagi protect kepada Uthman bin Maz'un, dia buat tepi Kaabah juga. Jadi bila dia nak, orang kata nak batalkan perjanjian tu, dia kena buat dekat Kaabah juga. Dia pun pergi dekat Kaabah. Ya qaum, wahai orang-orang Quraisy semua, semua kumpul belaka. Badabah ni, badabah bang. Hadza Uthman bin Maz'un ja'a yuraddu alayya jiwari faqultu sadaqa bi'i kau wa inni wajadtu wafiyan karima jiwari walakinni aradtu an alla astajira bi ghairi lahi faradtu alayhi jiwarahu. Wa orang Quraisy semua, aku nak pengumuman pada hari ini, bermula pada hari ini aku dah tak ada kena mengena dengan Uthman bin Maz'un. Segala protection yang aku bagi, bagi pada dia, suaka yang aku bagi pada dia, penjagaan yang aku bagi pada dia, aku tarik semula. Apa kata Uthman? Betul dia cakap. Bermula pada hari ini, dia tak ada kepengena-ngena dengan aku. Cukuplah Allah sebaik-baik penjagaku. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Qala Uthman, thumma sarafatu famaratu bi majlis Quraysh tawassata labi sya'ir wa ja'ala yunshiru al-qama sya'in min sya'ri wan nas yasma'un. Qala labidun ala kulli sya'in ma khala Allah, ma khala Allah batilu. Fa qultu sadaqta. Fa atba'a yaqul wa kullu na'imin la mahalata za'ilun faqultu kadzabta inna na'imal jannati la yazul. Bila dia cakap abidah, sekarang dah tak ada kena-kena Uthman bin Maz'un dengan Al-Walid bin Mughirah. Aku pun keluar daripada kawasan Kaabah ni, orang perhati je aku. Tunggu masa nak lepuk ni. Lalu dia lalu satu kawasan dekat kawasan Kaabah ni, ada satu pot tempat penyair-penyair terkenal bersyair. Seorang penyair jahiliah tengah bersyair, dia kata apa? Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Semua benda kecuali Allah batil belaka. Orang zaman ni, tuan-tuan, kita cerita biasa kan. Diorang tahu Allah tu ada. Diorang tahu, sebab tu diorang biasa bersumpah wallahi, biasa. Tapi bagi dia Allah tu ada pembantu, Allah ada penolong. Penolongnya apa? Patung Lata, Uzza, Manat. Ada 360 top ekong tu. Itu semua berkongsi kuasa dengan Allah. Allah tak boleh buat kerja seorang-seorang. Dia kena share. Ha, itu dia orang ni. Bengong tak bengong. Jadi dia ni bersyair lah. Labid ni. Semua sesuatu batil belaka kecuali Allah. Aku dengar. Mas Osman dengar. Betul kau cakap. Kemudian dia kata apa? Wa kullu na'imin la mahalata za'ilu, dan setiap nikmat satu hari nanti pasti akan hilang. Lalu apa kata Uthman bin Maz'un? Dia menyampuk. Bohong, dia kata. Inna na'imal jannati la yazul. Kau cakap semua nikmat, semua nikmat akan hilang. Ada satu nikmat takkan hilang. Apa dia? Nikmat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila aku cakap macam tu, mengamuklah labid. Maknanya dia tahu aku beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala, Labid kata apa? Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, wallahi ma kana yu'za jalisukum fama tahadathakum fiikum hadha. Faqala rajul min al-qami in hadha rajulun safih min jama'ati sufaha qad namadhu alihatana wa faraqu dinana fala yaghizannaka qawluhu. Labid kata, wahai orang-orang Quraisy, kau tak dengar dia kata apa? Dia sampuk aku punya syair. Dia kata syair aku tak betul. Dia kata nikmat, tak ada nikmat yang berkekalan kecuali nikmat syurga. Mana dia? Orang kafir mana percaya dia syurga, bang oi? Bagi dia dah mati-matilah pun nak hidup balik. Dah mati-matilah mana boleh hidup balik? Tiba-tiba Uthman bin Maz'un kata, dah mati ada syurga. Masuk syurga orang Islam.
marah dia. Bila gitu tuan-tuan, geng-geng Labid ni bangkit. Kau jangan layan dia ni. Dia orang bodoh dia ni. Tinggalkan agama kita ikut marah dia. Bodoh dia ni. Faqbaltu ala rajul alladhi qala fina wa fi dinina ma qala wa talahaitu ma'ahu. Falatamani latmatan asalat aynayya. Famautu ubsiru biha. Lepas pada tu, datang seorang Quraisy bertekak dengan aku. Bertekak lah. Dia ni orang semangat ni berani melawan orang. Bertekak, bertekak, bertekak. Dia tak puas hati. Dia penampak muka aku. Tuan-tuan, dia penampak sampai buta mata aku sebelah. Gila tak gila. Dia kuat tak kuat penampak tu. Tak tahu penampak tahap apa ni tuan-tuan. Pebuta mata sahabat ni. Dia kata, fama'utu ubsiru biha. Aku terus buta sebelah mata sejak pada hari itu. Tapi puas hati. Puas hati sebab apa? Buta dengan sebab apa? Sebab pertahankan Islam. Puas hati. Besok di padang mahsyar kalau Allah tanya, kenapa mata kau buta? Kau ada jawapan. Kan aku pertahankan Islam, ya Allah. Puas hati jawapan tu. Jangan kau besok buta mata. Kenapa kau buta ni? Oh, kena bola golf, ya Allah. Malu kita. Ada, Syekh. Harap-harap tak adalah kat jemaah kau ni. Kan? Kau jangan suka. Tapi ada sungguh cerita ni, aku kan bohong. Kena Syekh, buta Syekh. Member tu kata bila kena bola golf buta, ingat dah taubat nasuhah, pergi main lagi. Dia pakai mata London, Pirate of Caribbean tu, dia pergi main lagi. Istiqamah tu, Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wa kana al-Walid bin Mughirah qariban minni faltafata ilayya wa qala. Al-Walid, sikit lagi nak berkabih ni cerita ni. Al-Walid bin Mughirah ada masa aku kena penampar tu. Bila dia tengok aku kena penampar apa mata aku jibuta tu. Dia kata apa? Inna aynaka ya ibn aykan wallahi ghaniyatan amma asabaha. Faqultu wallahi inna aynay sahihatan la faqiratun ila mithli ma asaba ukhtaha fillahi. Faqala haluma ya ibn ahi fa'ul ila jiwari in syi'ta. Faqultu la a'ilu jiwari Allahi ta'ala. Apa kata Walid? Kan aku dah cakap. Kau tu dah elok-elok aku jaga kau, dah elok-elok tak ada kena-kena. Kau tak fikirlah kau ni. Kau yang dah sihat-sihat, tiba-tiba kau dah kena penampang, kau tengok. Dah buta mata kau tak? Kalau kau tak campur politik, contoh ni kan. Kalau kau tak campur kau sihat, kau tak ada kena-kena apa-apa. Apa jawapan? Ma'asma bin Mazud, wallahi demi Allah. Bila mata aku buta sebelah, baru aku puas hati. Baru aku rasa puas hati. Selama ni aku tengok orang Islam kena saya, aku tak kena. Bila aku kena, baru aku syukur pada Allah subhanahu wa. Iman apa ni tuan-tuan? Harap-harap Allah kurniakan kepada kita iman macam ni juga insyaAllah. Amin. Amin lah kuat sikit. Amin je tak confident, nampak betul aku. Walid offer balik. Wahai Osman, aku bagi pada kamu peluang kedua, balik semula ke pangkuan. Tak apalah, kau nak Islam, aku protect kau. Apa kata Osman? Tak. Aku takkan tukar protection Allah dengan protection manusia kafir macam kau, biar aku buta sekalipun. Inilah iman yang balasannya apa? Al-Jannah, syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Wa mudhu dhalika al-yawm tafiqa adhal musyikin yashtadu ala wasma bin maz'un wa yafs wa yaksu wa hunaka syaida ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sejak pada itu tuan-tuan, tekanan semakin teruk, semakin teruk. Uthman bin Maz'un pun kena belasah, kena seksa. Dia, anak dia dan juga dua adik-beradik dia. Wa ma huwa illa qalilun hatta marida Uthman bin Maz'un marad al-maut wa faraq al-hayat. Tak lama kemudian tuan-tuan, Uthman bin Maz'un jatuh sakit. Ana baca sirah punya lama, baru tahu cerita kenapa dia mati. Baru tahu malam ni. Dengan sebab seksaan itulah. Lama dia kena seksa dekat Mekah tu sampai jatuh sakit. Baru tahu cerita. Maknanya apa tuan-tuan? Dia buat sungguh. Bila dia kata dia tolak protection orang kafir tu, dia ambil protection Allah, dia serah diri pada Allah sungguh. Falamma tara khabar wafati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mada ilaihi wa mil'u jawanihi huzn. Lalu tersebar beritanya Uthman bin Maz'un sakit tenat-tenat, wa faraqal hayat, dan akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir, meninggal dunia syahid radhiyallahu ta'ala anhu. Berita ini tersebar sampai ke pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tak tunggu lama tuan-tuan, terus pergi ziarah rumah dia
ziarah jenazah dia, tengok-tengok jenazah dah tertutup dengan kain kafan. Warafal mula'ata an jabinhi tahir al-aghara faqabbalahu. Nabi selak kain tu, Nabi cium dahi Uthman bin Maz'un. Thumma akabba alaihim maratan ukhra faqabbalahu thaniyata. Nabi cium kepala dia, dahi dia. Thumma akabba alaihi thadith faqabbalahu aydan. Nabi cium sampai tiga kali. Nabi cium muka, dahi Uthman bin Maz'un radhiyallahu ta'ala anhu. Wa idza dumu'un nabiy sallallahu alaihi wasallam tatahaddan ala wajhil musyrikin nabil fabaka man hadara minal muslimin libukaihi. Maka Nabi mengalirkan air mata sedih melihat pengorbanan adik beradik susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kalau dia nak memilih kehidupan senang, kehidupan mewah, kehidupan yang tak susah, dia boleh senang tuan-tuan, tapi dia lebih pilih kesusahan bersama orang Islam dan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain, sehingga beliau menghembuskan nafas yang terakhir, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, radhiyallahu anil sahabati al-jalil Uthman bin Maz'un radhiyallahu taala anhum ajmain. Tuan-tuan, begitulah cerita kita pada malam ini. Pengorbanan orang-orang dulu yang kita kena hidupkan balik cerita ni supaya tak mati hati kita. Tu ceritanya. Saya cerita ni tujuan untuk saya juga. Saya takut hati saya mati, tuan-tuan. Minta Allah selamatkan kita belaka, insya-Allah. Minta Allah pelihara negara kita dari segala fitnah-fitnah yang semakin melampau-lampau, ya, dan Allah tetapkan iman kita, insya-Allah. Tuan-tuan, yang tuan-tuan tadi maklumlah saya ada bawa buku ni. Buku tentang para sahabat Nabi. Tapi saya mengajar, saya tak guna buku Melayu ni. Sebab bila dia terjemah, dia punya power lain, tuan-tuan. Dia dah tak ada power dah. Dia tak ada pick up lah. Dia kena guna teks asal juga buat pick up sebenarnya. Ha, ni untuk bacaan sebelum tidur lah, orang kata. Ha, baca kokot mimpi sahabat, mana dah tahu. Yeah? Jadi kalau siapa nak, dia akan hantar kan. Ana dia bawa lebih lah, kalau siapa tak dapat, dekat dalam kereta ada lagi. Dan macam biasalah, mahat kami, mahat turas al-islami, memohon sumbangan tuan-tuan semua, insyaAllah. Aku li qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika, ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaihi, bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin ila alladhina amanu wa amilu salihan wa tawassa bilhaqi wa tawassa bilsabr. Allahumma innaka afuun karimun jawadun halim tuhibul afa fa'fu anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis sawab. Takbir. Allahu Akbar.